Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo Sobat Kion, kembali lagi bersama Ayo Kita Belajar Channel. Di sini kita membahas soal OSNK nomor 31. Notasi secara standar untuk reaksi berikut dengan L tambah GT adalah, nah di sini kita lihat, pertama, untuk notasi secara standar, K itu merupakan reaksi anoda. Nah, kalau kita lihat reaksi anoda, itu berarti dari I- menjadi I2 ya. Karena sini oksidasi, berarti I- menjadi I2. Nah, kita di sini, I- menjadi I2 itu hanya terdapat pada nomor B. Nah, tapi kita pastikan dulu di kanan itu adalah reaksi reduksi, benar. Karena sini dia memakai koma, yang artinya ini merupakan tidak terjadi perubahan massa. Lalu untuk algoritma betina diletakkan di kiri kanan, berarti dia memastikan jawaban untuk nomor B. Oke, sekian pembahasan tentang soal 31. Terima kasih.